Iya, betul tuh. Ibu apa bu tadi mbak? Ini ibu Rete, nepo apa? Motor ibu Rete. Oh. Nanti pas makan loh di daun tuh. Iya, ibu Rete. Kita kumpulkan aja foto kita. Enggak ada. Enggak ada. Oh. Kita aja. Pokemon nepo. Peresmian RT baru. Iya, peresmian RT baru. Bang Indra Jaya. Ini wakilnya. Yang giling tuh sekretaris yo. Itu sekretaris. Ah, Bumbu Trasi. Itu bendaharanya juga kuning. Ini anggota. Iya ya, Bu. Terus sama ini juga lampu. Ah, hidupnya. Kayaknya ini mau hujan ya? Janganlah. Goreng ayam bumbu. Aku bilang, Bu. Ini tukang gorengnya. Apanya? Iya, dari tadi kenapa ngedudukan? Jadi asap enggak menyebar. Aduh. Seharusnya kan lagi dari tadi pas ngoreng. Oh iya. Biar gosong dikit lagi, nak. Nak keras ayam dia. Aku malas goreng ini nih, nanti ketok. Ceker. Nasi liwet buka dulu nasi liwetnya. Mana? Nasi liwet. Ini loh, ayam ini. Nasi liwet khas orang. Orang mana? Orang Sunda. Khas orang Sunda. Ini ayam bumbu, khas orang Aceh. Ini sambal terasi khas Medan. Nah. Panggilan aja. Oh, duduknya tekan. Nah, tempat ayam bumbu apa? Cabenya mantap tuh. Kita aja dibuka dikacau dulu nanti kan rasa garamnya. Iya. Nih, bahannya cabai merah, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, kerupuk. Ayam buka ah, kan? Masya Allah. Mama Dika, apa mereka kerupuk banyak? Awak yang mana sih Mama Dika? Main nasi Mama Dika apa yang buka? Nih. Ah, nih Mak Dika mau kerupuk khas Perawang. Mak Dika. Enggak, kamerain dulu habis itu kirimkan. Oh. Mak Dika SS terus nampak ya? Iya. Kemarin tuh telepon saya, Mbak. Seminggu yang lalu. Pakai baju putih dia ke dari Uni sama kamu. Tadi. Enggak, nanti aku apakan. Bu, aku buat suaranya lagu aja. Oh, bilang tadi. Tenang. Enggak usahlah langsung. Makanya enggak usahlah langsung, ketahu kita mulut nih. Makanya asal nyeplos ya, Nak. Iya. Heeh, makanya enggak usahlah langsung, kamera aja. Nanti kan bisa diedit. Sama apa dia sama cantik, kamu baju putih. Di situ enggak baju. Tadi baju apa tadi? Baju merah dia mau pergi dia. Kayak tuh aneh status orang. Iya. Aja. Iya deh, ada kampung di kelas kan sama kami deh. Sama aja ya kan. Tidak ada kampungnya, Palembangnya. Mana dia orang neneknya Palembang. Siak kan? Palembang neneknya. Ayah Aisyah orang Palembang, maknya orang Melayu. Tapi cara bapak kamu kan masuk ya, nama besar tahu jalan ini. Iya, ayah dia lagi ya. Jauh apa lain sih tuh? Iya. Udahlah, tak jauh-jauh lagi. Iya. Cari yang dekat-dekat aja, jadi enggak banyak biaya. Maksudnya enggak banyak biaya antar. Ya kan? Itu jalan kaki aja udah cukup. Iya, yang meramaikan enak. Iya.
kampung. Kami 3 orang aja macam 100 orang. Apa itu ibu di kameranya? Ya ibu kan mau masukkan TikTok dia. Makanya udah. Lagi ngulek bumbu ini kan. Apa khas Perawang? Orang Medan pi bikin apa bumbu Perawang? Bumbu Perawang. Nah, sambal terasi, terasinya. Belum jam 12 kan, Bu? Belum. Itu jamnya. Oh, jam 12 begini loh. Nanti kapan kan nih kita ambil daunnya? Karena ngambil daunnya enggak apa-apa sekarang. Daun. Iya. Oh, kopernya terpakai. Enggak perlu dilayu. Enggak usah dilayu. Enggak usah dilayu dia. Ya cuma dilap aja, dilap aja udah letak gitu aja, makanya pas udah masak nemu makan aja boleh ngambil ya kan? Kira-kira pakai kompor gitu kan? Ya Masya Allah Bu, nggak nampak ibu, cuma nampak ibu, udah nampak cari orang pula nanti, nggak nampak. Tanya ini ibu, ada nampak ibu nggak nampak? Cuma tangan aja. Nanti lupa pula saya pakai cincin. Aduh, Mbak Renkongga. Semuanya 10 jari kasih semua. Kok kayak gini kok? Ih. Allah rabbul. Kalau enggak nampak dari mukanya tangan pindah ke sini. Semua yang ada di bawah aja, Bu. Di sini ya, di sini tadi. Gelang-gelang ya, Kak? Iya. Gini, heeh. Atrasa tunggu satu jadi tangan dua. Kata orang ini sekarang apa jadi tengok nih cincinnya atau sampainya. Iya. Bicara apa kata cara menggiling atau mulut cincin. Aku jangan, enggak pakai jilbab. Aku jangan. Dengar suara kita sekarang. Jilbabnya enggak dengar. Biar aja, dikiranya acara kok enggak menundang kan gitu. Gimana posisi rumah pas ini betul? Itu. Ke situ lagi. Nampak, itu pohon itu dulu. Loh. Pohon apa itu namanya? Itu mangga, ha. Itu kan iya, iya, mangganya. Mangga hijau itu lumayan. Iya. Rumah siapa? Rumah ibu, ibunya kan?